124. Lepas. Oke. 921. Empat ini stabil. Sekelas lu segini udah stabil. Wah. Dah. Di FPS 900-an untuk Mini 19 screen itu sudah cukup mantap. Sudah mantap. Top. Terima kasih Om Irfan, kan sesuai dengan suara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaluddin Usman di channel Jamspot. Pada kesempatan kali ini saya mau tes akurasi ini pesanan Om Irfan di Depok ya. Hammer Egg Tactical. Ini memakai laras LW Polygon ya, Lotter Walter Polygon. Panjang utuhnya 60. Ini memakai Mimis BST MK2 16 grain ya, 16 grain. Kita tes di jarak seperti biasa ini 48 meteran ya, di lapak BR50 di Pabici ya. Ini sudah saya masukkan bagaji, tadi tinggal berapa lagi ya. Kita tes aja, ntar nyalain dulu. Oke. Ya, di depan sana ada mesin ayam nih yang buladig. Oke, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mantap ya. Enam. Aduh, kayaknya goyang-goyang. Wih. Angin di sini lumayan kenceng ya. Tujuh. Mi satu. Delapan. Habis eh. Kita sambung ya. Sembilan. Sepuluh. Waduh, sampai tumbang. Sepuluh cuma bisa satu. Tadi juga karena goyangan dan angin ya. Ini spesifikasinya emang benar-benar mantap ini. Ini untuk pesanan Om Irfan ke Depok ya. Nah, seperti tadi sudah diperlihatkan. Ini memakai laras poligon alur 6 ya, poligon panjangnya 60,5 cm panjang utuh lah gitu. Ini kita setting di BST MK2 16 grain ya. Karena NSA sekarang udah jarang, jadi lebih baik kita pakai lokal ya. Ini udah mantap-mantap sekali barusan. Dan untuk FPS-nya tadi itu 930-940-an lah. Ini memakai regul paintball, kita udah upgrade ya. Dan tadi lumayan juga kestabilannya mantap ya. Dan ini untuk tabungnya, tabung DWM komposit ya, 470 cc. Beliau ini memesani memakai tabung Inocom, tapi emang lagi ada ini apa, lagi stoknya lagi susah. Ada yang nelpon ya. Stoknya lagi susah. Mang punten, Mang. Jadi kita pakai DWM dulu ya. Kalau misalkan beliau ingin pakai Inocom paling ya nanti kita ganti lagi, gampang lah. Dan untuk spesifikasi kesininya itu taktikal ya, seperti biasa. Mungkin udah tahu popornya udah pasti maju mundur ya. Dan ini bisa PNP dengan laut taktikal. Kalau mau dipakai lipatan jadi tinggal dipakai. Ini nanti memakai sorobong ya. Nah, jadi kita untuk memperlihatkan aja. Dan untuk labelnya ada di sebelah kanan, nanti kita perlihatkan ya. Hammer Egg ini udah pasti joss lah. Silakan bagi yang ingin Hammer Egg itu masih ada beberapa piece lagi. Kita hanya fokus untuk yang merakit aja ya. Soalnya stoknya sudah terbatas karena ada lagi itu bulan Januari. Lumayan lama ya. Aduh, mantap. Pokoknya saksikan terus channel Jamspot ya. Kita tes real apa adanya. Pokoknya mantap lah.
Nanti kita perlihatkan tes krononya ya. Yang baru nonton video ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, oke? Terima kasih, terima kasih. Pokoknya terima kasih atas kepercayaannya. Gak usah takut, gak usah ragu, gak usah minta COD. Dengan jam spot itu udah pasti aman gitu ya. Dan kita tes semaksimal mungkin gitu om. Oke? Mungkin itu dulu karena masih ada yang harus dites ya. Kita kesini bawa beberapa unit soalnya ya, biar sekalian gitu. Mungkin gitu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Bandung. Gaskeun pokoknya Hammer X Joss.